كريمٌ عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل علم أرفعت الصفات الكمالية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد سيد البرية وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa langkanya zaman sekarang yang namanya sifat sabar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha ma'as sabirin," sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Al-Furqan ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqquna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah yang dibalas dengan martabat yang tinggi di dalam surga karena kesabaran mereka. Dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan salam di dalamnya. Begitu dahsyatnya Allah mengagungkan, Allah memuliakan orang-orang yang bersabar. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tiga tingkatan kesabaran yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abidunnya mencantumkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru salasun." Sabar itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, as-sabru 'alal musibah. Sabar dalam menghadapi musibah dan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apabila orang-orang yang ditimpa musibah mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada-Nya lah kami kembali. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang paham bahwa semua yang ada dalam dirinya, semua harta kekayaan yang dimiliki, semua kehebatan dan ilmu yang dimiliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sewaktu-waktu Allah akan ambil kembali. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, as-sabru 'alal ibadah. Sabar dalam menjalankan ibadah, sabar dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di bulan yang penuh ampunan keberkahan ini, kita masih bisa merasakan manisnya, nikmatnya ibadah puasa. Wasawmu nisfu sabri, puasa sebagian dari sabar. Sabar dalam menahan lapar, sabar dalam menahan dahaga, sabar dalam menahan hawa nafsu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, as-sabru 'alal maksiat. Sabar dalam menghadapi maksiat. Ada dua alasan mengapa seseorang tersebut sabar dalam menghadapi maksiat. Yang pertama, karena adanya rasa takut. Yang kedua, adanya rasa malu di dalam dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa orang yang meninggalkan maksiat, maka Allah akan menetapkan 900 derajat bagi ini. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita sebagai umat muslim menjadi diri yang sabirin, diri yang orang-orang yang bersabar dalam menghadapi semua permasalahan-permasalahan kehidupan dunia.
Mungkin cukup sekian dari saya. Aqulu qawli hadha alhamdulillah, afwan wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.